Ini kita aduk aja sampai bau cabenya hilang. Ini jangan khawatir ya, ada busa, ada biji, nanti kan kita saring. Warnanya bagus. Wow, kalau gini saatnya kita masukin garam ya. Ini aku pakai 2 sendok makan. Cuman kalau urusan garam kan kalian bisa rasain kan, asin atau kurang asin itu bisa di adjust. Di saat yang bersamaan aku masukin gula. Gula aku masukin 1/4 pertama. Tapi lagi-lagi ya, kalau misalnya kalian kurang manis atau kemanisan itu bisa dirasain sendiri. Ini diaduk terus sampai wangi cabenya tuh, cabai mentahnya hilang ya baunya. Oh iya, nanti kalau misalnya ininya sudah matang, sudah nggak bau cabai, proses pemberian cuka itu nanti ya kalau sudah dingin. Karena biasanya kalau kita kasih cuka di air panas itu nggak akan berasa. Nanti tiba-tiba airnya dingin keaseman. Kalau kalian gak cium bau cabai lagi, artinya ini udah mateng. Oh iya, tadi aku tambah gulanya itu 1/2 kilo lebih, beberapa sendok ya. Sekarang rasanya itu manis, pedas. Kalau udah mateng, kita diemin dulu sampai dingin, kemudian kita saring. Ini kan banyak biji-biji cabai nih. Ini kita saring, gak enak dong makan biji cabai. Nah kalau udah dingin, udah disaring, baru kalian tambahin cuka. Nah setelah ditambahin cuka, tunggu sampai dingin banget. Nggak banget sih. Ya ada anget-angetnya dikit ya, boleh langsung dimasukin atau dituangin ke dalam buah.
Ini sudah proses potong memotong. Ini nanti kalian masukin kulkas, pack dalam plastik, siap dijual.